Sekarang kita perjalanan menuju ke Paris bareng sama dua klien gokil nih. Hai. Sama satu lagi. Sekarang kita di pesawat. Nah, habis ini mau ke Singapura dulu. Habis ke Singapura, nanti sebentar. Terus habis itu ke Paris langsung. Nah, semoga semuanya lancar ya. Kita sekarang mau jalan-jalan ke nggak tahu kemana, ya keliling-keliling lah pokoknya. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini sekarang kita perjalanan ke tempat yang namanya Passage de des Panoramas. Kemarin dari searching-searching Instagramable, dan seperti kalian lihat di sini bagus banget ya. Kita mau ke Palais Garnier, mau lihat-lihat gitu opera yang menurut saya sih paling bagus dari yang pernah saya lihat. Kapal kita ya. Mesra banget ya di Paris kresekan. Sekarang kita sudah berada di Sacré-Cœur. Sacré-Cœur ini lokasinya di Montmartre. Ini salah satu lokasi yang cukup tinggi, jadi berbukitan di Paris. Jadi seperti yang kalian lihat, ini sekarang saya lagi menuju ke daerah tangga di Mont Sacré-Cœur. Bisa kelihatan Parisnya dari sini. Waterfall. Ini juga salah satu air terjun yang paling besar di Iceland. Kalau satunya tadi kita pertama di mana ya? Oh, Gullfoss. Kalau yang ini agak sedikit berbeda sama Gullfoss. Bentar ya. Nih, kita lihat. Nah. Oh, 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 oh,
akhirnya sampai ke tempat yang hangat sekarang. Gimana menurut teman-teman sekalian? Menarik bukan perjalanan kita dari Iceland kemarin? Nah, atau mungkin ada teman-teman yang punya pengalaman sebelumnya di Iceland, bisa langsung aja komen di bawah. Dan juga jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian semua biar kita makin semangat untuk bikin konten-konten yang lebih berguna buat kalian. See you at the next video.